Duh, YouTubers pegel-pegel nih emang kalau belum ngegosip. Langsung aja yuk kita ngegosip bersama seleb tuh. Oke guys, hari ini kita bakal ngebahas soal Jessica Iskandar yang pamer foto tulisan romantis dari seorang bernama Matthew berisi ucapan Natal serta ajakan diving ke Labuan Bajo. Ide Jessica, cie-cie. Widih, mana coba lihat. Wah, iya romantis bener tuh tulisan tangannya si Matthew. Baca aja nih guys. Tuh, si Matthew gak cuma ngucapin buat Jessica doang, tapi juga nulisin buat anaknya Jessica, si baby L. Ah, itu mah biasa. Kalau dekat sama yang sepaket mah emang gak bisa cuman sama ibunya doang lah. Anaknya juga mesti diambil hatinya. Eh tapi lihat juga deh, Jedar kayaknya seneng banget tuh. Lihat aja caption yang ditulis si Jedar buat postingan foto yang ditulis si Matthew. But anyway, jadi penasaran deh siapa sih kira-kira Matthew ini Mbak Jedar? Kasih tahu dong. Nah lo Jedar, siapa tuh Matthew? Pacar baru bukan nih? Soalnya kayaknya si Matthew spesial gitu buat si Jedar. Buktinya sampai dipamerin gitu tulisan tangannya di Instagram. Cie. Ya mungkin Jedar lagi usaha move on kali guys. Cara kan gosipnya Jedar katanya masih belum bisa move on dari mantannya. Masa sih doi mau jomblo mulu? Yang enggak kelas. Iya juga sih guys, masa cewek secantik Jessica kesepian karena jomblo? Kan enggak keren banget kayak gitu. Ya udahlah Jessica, hajar aja itu si Matthew, kali aja cocok. Hajar wasa hajar, tunggu aja dulu. Jessica kan belum kasih tahu si Matthew itu siapa. Ya, siapapun cowoknya, semoga bisa bikin Jessica move on deh pokoknya. Kita kan di sini ngegosip doang. Semoga aja nanti Jedar juga ngasih tahu siapa sih sebenarnya pacar baru dia, si Matthew atau bapaknya Matthew. Ups.